Oke, kita lanjut ya. Bilangan cacah yaitu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sehingga negatif dari bilangan cacah yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dalam hal ini negatif 0 sama dengan 0, maka tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Himpunan semua bilangan bulat terdiri atas 1, bilangan bulat positif atau bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2, bilangan bulat 0 yaitu 0, 3, bulangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian yaitu ada sifat dasar bilangan bulat. Menurut Muharif Liko dan kawan-kawan teori bilangan bulat tahun 2008, mengatakan bahwa sifat dasar bilangan bulat dimulai dengan definisi adalah cara formal untuk menjelaskan suatu pengertian dalam matematika. Jika n bilangan bulat maka negatif n didefinisikan tunggal sehingga n plus n sama dengan negatif n plus n sama dengan nol. Himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan bulat, n berlaku sifat n plus n sama dengan min n plus n sama dengan nol. Jadi, himpunan bilangan bulat dapat ditulis da dalam bentuk daftar sebagai z. Bilangan bulat jika digambarkan dalam garis bilangan sifat berlaku dalam himpunan bilangan bulat akan dibicarakan lebih terperinci sebagai berikut. Satu, sifat tertutup. Sifat tertutup terhadap penjumlahan ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka dalam kurung A plus B juga di dalam Z. Sifat tertutup terdapat perkalian ada dengan tunggal yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka A kali B juga ada di dalam Z. Dua, sifat komutatif. Sifat komutatif penjumlahan yaitu untuk setiap A dan B di dalam Z berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif perkalian yaitu untuk setiap A dan B di dalam Z berlaku A kali B sama dengan B kali A. Tiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif terdapat penjumlahan, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat dalam dalam kurung A plus B plus C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat asosiatif terdapat perkalian yaitu untuk sembarang Bilangan bulat A, B, dan C berlaku dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sifat distributif, sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan, yaitu untuk sembarang bilangan bulat (a, b, dan c) berlaku sifat a dikali dalam kurung b ditambah c, sama dengan dalam kurung a dikali b ditambah dalam kurung a dikali c. Sifat distributif kanan perkalian terhadap jumlah yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C. 5. Unsur identitas penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 dikurang 0 ditambah A dikurang... Eh, berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A sehingga 0 disebut unsur identitas penjumlahan. 6. Unsur identitas perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A ada dengan tunggal bilangan bulat 1 sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan 1 sehingga 1 disebut unsur identitas perkalian. Sifat kesamaan berikut penting untuk diketahui. Satu, refleksi yaitu setiap bilangan bulat A berlaku A sama dengan A. Dua, simetris yaitu jika A sama dengan B, maka B sama dengan A untuk sembarang bilangan bulat A dan B. Tiga, transitif yaitu jika A sama dengan B dan B sama dengan C untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C. Empat, substitusi yaitu, jika a sama dengan b, maka dapat disubstitusikan untuk a dalam suatu pernyataan tanpa merubah nilai dari pernyataan tersebut. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. A. Penjumlahan. 1. Sifat-sifat penjumlahan. A. Sifat asosiatif. Yaitu dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A plus dalam kurung B tambah C. Contoh. ulangi ya, sifat asosiatif yaitu A dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A plus B tambah A plus dalam kurung B tambah C. Contohnya yaitu dalam kurung 5 plus 3 ditambah 4 sama dengan 5 plus dalam kurung 3 plus 4 sama dengan 12. B. Sifat komunit komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 7 plus 2 sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9. C. Unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahan. A plus 0 sama dengan 0 plus A. Contohnya yaitu 6 plus 0 sama dengan 0 plus 6. D. Unsur inverse terhadap penjumlahan. Unsur inverse jumlah atau lawan dari A sama dengan atau lawan dari A adalah min A. Inverse jumlah atau lawan dari men A adalah A. A plus dalam kurung min A sama dengan dalam kurung min A plus A. Contohnya yaitu 5 plus men 5 plus dalam dalam kurung men 5 sama dengan dalam kurung men 5 plus 5 sama dengan 0. E bersifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga dalam uh, adalah bilangan bulat juga. A dan B bilangan bulat, maka A plus B sama dengan C bilangan bulat. Contohnya yaitu 4 plus 5. 4 ditambah 5 adalah 9 yaitu 459 merupakan bilangan bulat. Lanjut. Pengurangan, B pengurangan satu sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat A dikurangi bilangan bulat sama artinya dengan bulat A ditambahkan dari lawan bilangan bulat atau dapat ditulis A kurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung men B. Pengurangan bilangan cacah tidak tertutup artinya bilangan bila suatu bilangan cacah dikurang dikurangkan dengan bilangan cacah lain hasilnya belum tentu bilangan cacah. Pengurangan bilangan cacah dalam kurung A kurangi B menghasilkan bilangan cacah. Bilangan cacah hanya jika A, B. Tetapi pengurangan bilangan sebagai berikut. Unsur sembarang bilangan bulat berlaku អឺចំតោះ Uh, ulangi ya untuk sembarang bilangan bulat berlaku b sama dengan a plus dalam kurung min b a kurangi dalam kurung min b sama dengan a plus b contohnya yaitu 8 min 5 sama dengan 8 plus dalam kurung men 5 sama dengan 3 7 min uh, kurung 7 kurangi dalam kurung min 4 sama dengan 7 plus 7 ditambah 4 sama dengan sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku yaitu A sama A dikurangi B sama dengan B dikurangi A Kemudian dalam kurung A dikurangi B dikurangi C sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Contohnya yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 7. 4 sama dengan min 4. Kemudian. Dalam kurung 9 dikurangi 4, dikurangi 3, sama dengan 9 dikurangi, dalam kurung 4 dikurangi 3, dikurangi 3, 2, sama deng, dikurangi 3, dikali 2, sama dengan 8. Pengurangan bilangan men, pen, mempunyai sifat a dikurangi 0 sama dengan a dan nol dikurangi a sama dengan min min a bersifat tertutup yaitu bilangan du, yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan hasilnya adalah bilangan bulat juga yaitu a dan b elemen elemen bilangan bulat maka a main b sama dengan c c elemen bilangan bulat contohnya 7 dikurangi 8 sama dengan main 1 a men 1 apa ya bacanya a a, a. 7,8,1 elemen bilangan bulat. Uh, Ijen menambahkan untuk yang sifat komunitas komutatif dan asosiatif tidak berlaku A main B sama dengan, tidak sama dengan B main A dalam kurung A main B kurung tutup men C tidak sama dengan A Men dalam kurung B, min C, kurung tutup. Begitu pun seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya, oh iya, maaf ya, itu tidak sama dengan lambangnya. Berikutnya perkalian. Satu, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya, 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7 sama dengan 42. A kali min B sama dengan min AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, 3 kali min 4 sama dengan min 12. Min A kali min B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Contohnya, min 4 kali min 5 sama dengan 20. 2. Sifat asosiatif yaitu dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C kurung tutup. Contohnya, kurung buka 2 kali 3 kurung tutup kali 4 sama dengan 2 kali kurung buka 3 kali 4 kurung buka tutup, kurung tutup sama dengan 24. Tiga sifat komutatif: a kali b sama dengan b kali a (contohnya lima kali 4 sama dengan lima sama dengan empat kali lima), yaitu hasilnya 20. empat sifat distributif: a kali dalam kurung b tambah c sama dengan dalam kurung a kali b. Sam ditambah dalam kurung A kali C. Contohnya, 3 kali dalam kurung 2 tambah 6 sama dengan dalam kurung 2 kali 2 ditambah dalam kurung 3 kali 6 sama dengan 24. 5. Unsur identitas untuk perkalian. A. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah bilangan 0. A kali 0 sama dengan 0. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. A kali 1 sama dengan 1 kali A, yaitu A. Lanjut. D. Pembagian. Sifat bilangan bulat. Jika a, b, dan c bilangan bulat B 0 maka a dibagi b sama dengan c. Jika dan hanya jika a sama dengan b kali c, hasil, bilangan, hasil bagi bilangan bulat dalam kurung a bagi b merupakan suatu bilangan bulat jika dan hanya kelipatan dari B. Sehingga untuk setiap bilangan bulat, A dan B hasil bagi dalam kurung A bagi B tidak selalu merupakan bilangan bulat. Karena itu pembagian bulat tidak bersifat tutup, tertutup. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat adalah sebagai berikut. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Plus dibagi plus sama dengan plus. Contohnya delapan dibagi dua sama dengan empat. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Min dibagi min sama dengan positif. Contohnya min sepuluh dibagi min lima sama dengan dua. Yang ketiga, hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Plus dibagi min sama dengan min. Min dibagi plus sama dengan min. Contohnya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang keempat, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. A dibagi 0 tidak terdefinisi. 0 dibagi a jawabannya 0 contohnya tidak terdefinisi lanjut tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif a dibagi b tidak sama dengan b dibagi a dalam kurung a dibagi b, tak ulang ya. Dalam kurung a dibagi b, dibagi c, tidak sama dengan a dibagi dalam kurung b dibagi c, e pemangkatan definisi an sama dengan a kali, a kali a kali a kali a sejumlah n faktor. contoh 43 sama dengan 4x4x4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 35 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Akar kuadrat atau akar pangkat 2. Bilangan kuadrat adalah suatu perkalian. Contohnya 2 akar 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 akar 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 10 akar 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Akar kubik. Akar pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 5 sama 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Lanjut. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana ada yang ingin ditanyakan? Ya, Jika tidak, akan kami akhiri. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana jika ini langsung n aja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Latifah yaitu tunjukkan materi pembelajaran di SD yang mengajarkan konsep perkalian dan sifat-sifat perkalian pada bilangan cacah. Kan pada anak SD masih ya, masih sederhana gitu. Terus untuk perkalian pada bilangan cacah yaitu kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun pendek kemudian mengalihkan semua angka dengan angka itu loh, jadinya seperti contohnya 2145 dikali 7 kita dengan mengalihkannya menulis dulu 2145 Terus angka tujuhnya itu dikasihkan di bawahnya angka lima. Sehingga dengan cara mengalikannya, kita mengalikan tujuh dikali lima hasilnya berapa. Tujuh dikali empat hasilnya berapa. Tujuh dikali satu hasilnya berapa. Tujuh dikali dua hasilnya berapa gitu. Ketika dalam mengalikan itu ada hasilnya yang lebih dari satuan Semisal hasilnya itu 25, kita menuliskannya itu angka yang 5. Terus yang 2 itu kita bisa ditambahkan ke dalam perkalian berikutnya, itu seterusnya gitu. Semisal ya 5 kali 7 sama dengan 35, angka 3 nya itu sebagai nilai puluhannya itu kita simpan dulu, dan kita dalam tuliskannya itu angka satuannya. Kemudian saat sudah menghitung angka pada 4 dikali 7, hasilnya 28 ditambah 3 yang disimpan tadi itu, maka hasilnya menjadi 31. Lalu kita dapat menuliskan dan angka 3 kita simpan untuk ditambahkan pada hasil berikutnya sampai angka yang terdepan. Kita juga bisa mengalihkan dengan cara bersusun panjang, yaitu mengalihkan setiap angka sesuai dengan tempatnya. Sehingga dalam soal di atas memudahkan untuk anak SD gitu loh. Di, 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 di.